Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Syairah Nizam dan ini Bis Malaysia Khamis 27 Jun 2024. Selain besaran secara langsung di saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Petang ini Bis Malaysia, kami memberi tumpuan mengenai potensi perniagaan F&B dalam segmen Nadi Bis. Juga respons momentum semasa ekonomi. Nantikan semuanya seketika nanti, tapi sebelum itu kita ikuti dahulu perkembangan pasaran. Beralih ke perkembangan tempatan, firma pelaburan global BlackRock memiliki pelaburan dalam 100 syarikat tersenarai di Malaysia dengan aset bernilai sekitar 27.5 bilion. Untuk itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan sebarang pengguguran pelaburan firma berkenaan akan mendatangkan kesan negatif terhadap usaha merealisasikan agenda pelaburan negara. Beliau menjelaskan pelaburan dengan angka yang signifikan daripada BlackRock telah mewujudkan peluang pekerjaan khususnya dalam sektor berteknologi dan bernilai tinggi yang disasarkan oleh negara. BlackRock telah berada di Malaysia sejak tahun 1990-an. Menurut data yang diperoleh secara terbuka, setakat Mei 2024, BlackRock sebagai sebuah firma pelaburan global sudah memiliki pelaburan equity di dalam 100 syarikat tersenarai di Malaysia, merangkumi sektor industri dengan 3 entiti terbesar merupakan institusi perbankan di negara ini. Jadi secara keseluruhannya, mereka memiliki aset bernilai sekitar 27.5 bilion ringgit di Malaysia, 20.5 di bursa dan 7 bilion ringgit di dalam bond kerajaan dan corporate di Malaysia. Syarikat yang berkaitan BlackRock juga turut menyumbang pelaburan secara positif kepada negeri-negeri. Ia termasuklah Intel yang menyumbang kepada pertumbuhan subsektor semikonduktor di Pulau Pinang, Infineon di Melaka dan Kedah serta Texas Instruments dalam industri elektrikal dan elektronik di Melaka dan Kuala Lumpur. Dan seterusnya, seramai 3.45 juta ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP memilih untuk memiliki amount permulaan di akaun fleksibel setakat 10 Jun lalu. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia membabitkan jumlah perpindahan 10.86 bilion ringgit daripada akaun sejahtera yang sebelum ini dikenali akaun 2. Selain itu, seramai 2.93 juta ahli KWSP sudah membuat pengeluaran melalui akaun fleksibel, membabitkan jumlah pengeluaran bernilai 6.98 bilion ringgit. Jelas Datuk Seri Amir menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat, tujuan utama penstrukturan semula akaun KWSP dibuat bagi memastikan kesejahteraan kewangan semasa persaraan lebih mapan selain mengimbangi keperluan semasa ahli. Inisiatif ini juga dapat membantu meningkatkan simpanan persaraan ahli supaya mereka memiliki pendapatan persaraan mencukupi untuk membiayai kehidupan persaraan kelak. Hubungan dua hala Malaysia-China lebih 50 tahun dianggap telah mencapai era kematangan. Kerjasama diperkukuh dalam bidang pertumbuhan baru dengan fokus terarah kepada sektor digital dan ekonomi hijau. Dari meja ekonomi, kita bersama Nur Lela Mohd Nur.
Tiga dokumen kerjasama ditandatangani 19 Jun lalu oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama Menteri Perdagangan China Wan Wentao. Dokumen berkenaan dilihat selari dasar negara menyokong aspirasi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR selain Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIM 2030. Usaha pendigitalan turut menjurus kepada kecerdasan buatan AI dan blockchain yang bakal memudah cara fasilitasi perdagangan dan pelaburan dua hala. Kerana kita lihat dalam MOU yang berasaskan kepada ekonomi hijau dan juga ekonomi digital sebenarnya adalah selari dan selaras dengan dasar-dasar tempatan yang sedia ada. Kita sudah pun melancarkan NETR1 bagaimana negara sangat komited untuk mewujudkan peralihan tenaga dari semasa ke semasa dan juga bagaimana kita juga telah melancarkan NIMP 2030, New Industrial Master Plan 2030 yang akan mentransformasikan negara ke tahap yang lebih membanggakan. Kerjasama baharu itu juga perlu diterjemah kepada pemerkasaan aspek modal insan. Anak tempatan bakal menerima manfaat menerusi perkongsian kepakaran dan teknologi. Apa pula yang harus kita sambut dari segi persiapan dan kesiapsiagaan negara adalah bagaimana negara harus menyediakan tenaga kerja dan kepakaran yang sesuai dengan teknologi ini. Bagaimana kita boleh menyediakan tenaga buruh profesional yang akan menyambut segala pertukaran teknologi yang akan menterjemahkan segala perpindahan ini kepada bentuk kejayaan. Hubungan diplomatik yang harmoni dengan China perlu dimanfaatkan sepenuhnya Malaysia mengambil kira ketidaktentuan geopolitik khususnya melibatkan kuasa barat. Sokongan penuh China terhadap Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun depan juga meletakkan negara pada kedudukan strategik merangka kerjasama baharu di peringkat serantau. Nur Leila Muhammad Nur, RTM. Saudara, peningkatan indeks pelopor IP Malaysia kepada 4.3% pada April lalu menggambarkan prospek ekonomi Malaysia yang optimis dan berada di landasan yang betul. IP memberi petunjuk awal mengenai titik perubahan yang ketara dalam kitaran perniagaan dan hala tuju ekonomi bagi tempoh terdekat yang dijangka meneruskan momentum positif. Kita ikuti pandangan pakar ekonomi dalam Response Space. Merujuk kepada beberapa laporan kini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, saya melihat ekonomi negara kita sedang berada di landasan yang betul. Apabila kita melihat beberapa statistik telah menunjukkan tanda-tanda ataupun angka-angka yang positif sejak beberapa bulan lepas hingga sekarang. Sebagai contoh, kita melihat indeks pelopor Malaysia terus meningkat 4.3% pada April 2024. Yang menunjukkan bahawa ekonomi kekal berada dalam momentum pertumbuhan. Dan apabila kita melihat indeks pelopor ini, kebiasaannya ia memberi petunjuk awal tentang titik perubahan yang ketara dalam kitaran perniagaan dan arah tuju ekonomi bagi tempoh yang terdekat. Dan apabila mata untuk indeks pelopor ini kekal berada di atas 100 mata, ianya sebenarnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dalam bulan-bulan akan mendatang yang akan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh dan pengembangan yang mampan bagi sektor terutamanya pembuatan dan juga perkhidmatan. Dan jika kita merujuk juga kepada indeks serentak turut menunjukkan peningkatan sebanyak 3% pada April 2024. Dan ini sekaligus turut mendukung sentimen bahawa pertumbuhan ekonomi kita sedang meningkat. Apabila dirujuk juga kepada laporan sesi terkini oleh Jabatan Perangkaan tentang imbangan perdagangan yang kekal positif sejak 49 bulan berturut-turut dan juga sumbangan perdagangan perkhidmatan yang berjaya mengurangkan defisit yang terendah berbanding dengan sebelum pandemik. Ini juga turut
menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang mengembang seperti yang diharapkan, terutamanya di dalam sektor ekspor. Pada masa yang sama juga, apabila kita melihat statistik terkini daripada Jabatan Perangkap Malaysia mengenai kadar inflasi 2.0% turut mencerminkan kemampuan kerajaan untuk memastikan bahawa kosan hidup tidak meningkat, kekal terkawal, dan angka 2% ini sebenarnya lebih rendah daripada purata inflasi semasa sekitar 3% dan masih lagi rendah daripada jangkaan inflasi untuk sepanjang tahun ini. Oleh itu, semua indikator ini menunjukkan bahawa Malaysia sesungguhnya berada di dalam landasan ekonomi yang betul, iaitu dalam mencatatkan pertumbuhan yang positif sejak beberapa bulan kebelakangan ini di peringkat global, iaitu ekspor dan import, dan juga di peringkat domestik, iaitu inflasi kekal terkawal. Itu tadi respons BIS mengenai momentum semasa ekonomi. Saudara, hari ini juga Jabatan Perangkap Malaysia DOSM telah mengeluarkan kenyataan Indeks Harga Pengeluar Malaysia yang mengukur perubahan harga barangan di peringkat pengeluar meningkat 1.4% pada Mei 2024 berbanding 1.9% pada bulan sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin, sama seperti bulan sebelumnya, semua sektor mencatatkan peningkatan pada Mei 2024. Daripada petunjuk dan data positif ini, lebih banyak perkongsian untuk momentum semasa ekonomi akan kami bawakan minggu depan. BIS Malaysia berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Setelah mengambil kira input pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang diadakan, kerajaan akan menguasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Penjualan cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertakluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi kadar 5 hingga 10% barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tapi untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenalkan kepada pelancong dan beberapa peraturan diperkenalkan supaya pelancong boleh mengutip pulangan cukai itu sebelum berlepas keluar negara. Yang dipertua, Malaysia perlu seiring dengan perkembangan pencukaian antarabangsa, iaitu mengekang aktiviti penghakisan asas cukai dan pemindahan untung ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah. Mengambil kira maklum balas daripada industri dan perkembangan terkini antarabangsa, kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Pemilikan khazanah dan KWSP meningkat dari 41% kepada 70%. Ini berbeza dengan naratif di luar. Naratif di luar seolah-olah penjualan. Tidak ada penjualan MAHB kepada syarikat asing. Selama ini syarikat asing memiliki sekitar 27%, dan inilah yang diambil alih oleh ADIA, Abu Dhabi Investment Authority dan GIP. Itu saya nak jelaskan fakta. Apakah kita ada penjualan yang melibatkan lapangan terbang? Tidak. Exercise ini hanya melibatkan pengurusan. MAHB itu syarikat yang menguruskan lapangan terbang. Lapangan terbang kekal milik kerajaan Malaysia. Yeah.
Industri makanan dan minuman F&B antara perniagaan yang menarik minat golongan muda. Ia bukan sahaja mampu menjana pendapatan lumayan, dalam masa yang sama membuka peluang pekerjaan kepada komuniti dan memberi manfaat kepada ekonomi setempat. Nadir Bis minggu ini kami bawakan kisah seorang usahawan muda wanita yang mengusahakan perniagaan F&B dengan konsep yang menarik di kawasan luar bandar. Kita bersama Akmal Hafiz Ruslan untuk perkongsiannya. Perniagaan makanan dan minuman kini menjadi pilihan usahawan muda kerana ianya bukan sahaja mendapat permintaan yang menggalakkan, tetapi ianya boleh melahirkan usahawan anak muda dengan berpendapatan yang lumayan. Jom ikuti saya untuk dekati pemilik kafe ini. Bersama dengan Cik Jihan Jaafar, pemilik Kidot Cafe, untuk kita tahu lebih lanjut berkenangan Kidot Cafe ini. Mungkin Cik Jihan boleh kongsikan sedikit latar belakang ataupun tentang Kidot Cafe ini. Okey, Kidot Cafe ini terletak di Kampung Sejangkang. Cafe yang berkonsepkan ala-ala Eropah di luar bandar dengan menyajikan hidangan seperti lokal, western, pasta, pizza, kopi dan dessert. Dengan konsep yang cantik yang kita nak biar penduduk sekitar dapat spend masa together dengan family dekat sini. Cabaran yang kami hadapi daripada tahun 2016, terutamanya sekali apabila kami bila membuat bisnes di luar bandar, pertama kami kena ikut culture ataupun kita kena adapt apa yang penduduk sini suka. Iaitu yang pertama, sebab kita nak sebab bukan semua mereka boleh terima dengan apa yang kami offer. Jadi di situ kita kena educate lah daripada awal sampailah sekarang. Alhamdulillah mereka terima dari segi apa yang kami tawarkan, dari segi makanan, servis dan juga lain-lain lah. Okay, selain itu juga biasa cabaran pekerja. Bila di luar bandar ni, cabaran ni ialah apabila ramai pekerja yang banyak berhijrah ke bandar. Dan mereka lebih utamakan pekerjaan di bandar kan. Jadi kami ni terpaksa mencari pekerja yang betul-betul yang nak stay di luar bandar, di kampung ni, untuk mencari peluang pekerjaan lah macam tu. Itu yang kedua dari segi pekerja. Yang ketiga pula cabaran ni dari segi harga. Biasalah harga kan, dengan sekarang ni dengan harga barang basah yang macam makin naik, jarang turun. Itu pun adalah cabaran yang untuk buat kami lah, sebab bila harga naik ni kami terpaksa kena adjust dari segi menu, dari segi portion, dari segi offering kepada pelanggan. Itu antaranya. Kami di Kidot Cafe ni mendapat bantuan daripada pihak kerajaan, terutama daripada agensi antara MARA. Okey, contohnya MARA menyediakan latihan keusahawanan kepada kami. Latihan keusahawanan dari segi untuk menjadi seorang usahawan dan juga dari segi knowledge juga. Knowledge dalam ilmu bisnes. Jadinya macam contoh dia, macam kami kurang pengetahuan tentang marketing. Mereka ada tentang marketing. Kami kurang tahu tentang operasi. Mereka ada tentang operasi khusus untuk F&B, kafe dan restoran. Okay, selain itu juga macam agensi juga bantu kami untuk dapatkan grant. At least dapatlah kami orang kata bantuan yang lebih memudahkan kami untuk untuk kembangkan lagi bisnes kami. Yang itu antara dia. Ada juga agensi lain yang bantu kami, antara dia PKNS, itu pun menjadikan latihan perusahaan kepada kami. Banyak peluang-peluang yang diberikan, contohnya akan datang insya-Allah kami akan pergi ke Jepun untuk ada pameran Japan Food Exhibitor Food di sana. Mereka kiranya kami dapat mempromosikan kafe dan juga produk kami. Usahawan kena jiwa dia kena kental. Jangan cepat, orang kata jangan cepat putus asa, sebab contohnya kami daripada tahun 2016. Apa yang kami dapat yang sekarang ni bukan sehari dua hari dapat. Memang ambil masa, trust the process, kita buat aje. And then kalau kita tak tahu, kita pergi belajar, cari ilmu. Jangan shock sendiri. Kita banyaklah kita kena cari networking yang betul, circle yang betul untuk kita dapatkan knowledge ni, untuk kita perbaiki diri kita dan juga perniagaan kita. Yang paling penting itulah jangan give up. Usahawan selalunya saya nampak bila ada sikit ni macam ni, tapi bagi saya itu adalah proses untuk mematangkan diri kita dan juga perniagaan kita. Percayalah tu. Okey, manfaat yang pekerja boleh dapat daripada Kidot ni, antara dia satu, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Sebab bagi kami, bila kami decide untuk buka di luar bandar ni, kami nak
para pekerja yang bekerja dengan kami ini dapat satu peluang pengalaman yang sangat berharga di mana kita beri tawaran yang special kepada pelanggan. Maksudnya perkara yang biasa dibuat di bandar tapi tak dibuat di luar bandar. Maksudnya kami nak diorang belajar the way bercakap dengan customer, body language and then pengalaman yang dengan customer yang kita jumpa. Kita tak tahu dengan siapa yang kita berjumpa. Mungkin customer yang dijumpa tu adalah orang-orang yang boleh memberi peluang pada mereka juga akan datang. Kita tak tahu kan rezeki ada di mana-mana. Saya harap biar mereka ni bila bekerja dengan kami, mereka dapat sesuatu pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan mereka juga. Bidang keusahawanan tentunya memberi peluang dan juga ruang kepada anak-anak muda untuk mencipta pekerjaan dan seterusnya boleh meningkatkan pendapatan serta ekonomi mereka dan juga untuk menimba ilmu mereka dalam bidang F&B ini sendiri. Nana, kenapa memilih F&B ini sebagai kerjaya Nana? Saya pilih F&B ini untuk kemahiran hidup saya. Lagi satu, saya nak cabar diri saya untuk melakukan pelbagai tugasan. Kalau kat sini kan kita tak ada tertumpu pada satu je. Dia akan go to pelbagai tugasan yang ada. Saya asalnya suri rumah. Alhamdulillah saya boleh bantu suami saya. Sebelum ni saya cuma ada kenderaan biasa je. Alhamdulillah saya sekarang dah ada kereta sendiri untuk anilah. Dah ada boleh untuk jana kehidupan saya dan family lah. F&B ni satu kerja yang mencabar tapi sangat sesuai untuk orang yang suka mencabar diri. Sebab bagi saya, yang saya nampak selama saya bekerja dalam bidang ni, dia banyak membentuk jati diri, dia membentuk kita, dia asah kita punya skill, dia menambah kita punya ilmu dan social skill jugalah. Daripada segi saya nak handle customer, saya nak handle daripada kat kafe semua tu. Lepas tu yang saya suka, saya dapat bersosial dengan customer. Macam it's very interesting. Ada berbagai jenis customer semua tu kan dapat berinteraksi, different personalities itu. So that's how I like. Saya dapat menjana pendapatan bagi anak muda kerana saya sendiri kalau bekerja sebagai key.cafe, kafe, saya dapat masa yang fleksibel. Bertepatan dengan saya punya masa di kelas, so, saya dapat bekerja sambil belajar. Baik, saudara, dengan inisiatif dan juga bantuan dari pihak kerajaan untuk membangunkan usahawan-usahawan muda terutamanya, pasti akan memberikan satu penciptaan peluang pekerjaan kepada mereka dan seterusnya boleh membina ekonomi setempat dan juga meningkatkan ekonomi diri sendiri. Sekian saja, saya Kemal Hafiz Ruslan untuk Biz Malaysia. Satu perkongsian yang cukup menarik. Saudara, perkongsian Akmal dalam segmen Nadibi sebentar tadi diharap dapat memberi inspirasi kepada golongan muda khususnya untuk memanfaatkan sektor ekonomi terutama menerokai peluang dalam bidang perniagaan seperti F&B. Untuk itu, Biz Malaysia edisi 27 Jun 2024 berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah selepas ini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.